Hello guys. So, hari ini kita akan bermain Tower of Hell ya. Dengan suaraku ini. Oke. Nanti kita main. Ya. Jadi konsep awalnya itu kita harus ya cepat ya. Seperti ini. Oke. Dan ini stage ini sungguh mudah. Sebenarnya di sini ada shortcut. Tapi bisa mati guys. So ya sudah, kita jangan gunakan shortcut dulu di sini karena aku belum pernah sama sekali gunakan shortcut itu. Itu sering digunakan oleh Zepic Soul. Kayaknya aku sering lihat para youtuber luar seperti itu. Seperti Sviper kan mainnya pro banget sekali. Thanks user for this VIP server, karena aku belum punya VIP server dan aku tidak punya banyak Robux karena Robux aku tinggal dikit guys. So here today kita hanya play saja ya. Udah dengan suara hampir aja. Jadi kuncinya itu kan aduh how rage nih. Jadi kuncinya itu kalian nggak boleh ngerage waktu di awal-awal. Kalau di akhir seperti tadi ya wajar lah. Tapi aku jarang leave server. Aku leave server kalau mainnya di HP itu langsung rage, benar-benar rage. Gak tau kenapa. Kalau ini aku udah biasa, sering jatuh-jatuh seperti ini, melatih kita. Oke, okay. This was easy lol. BTW aku gak pernah use USD, itu cuma sesekali doang ya guys. The insult dan seperti lainnya yang membutuhkan shortcut lah. Yang buat shortcut itu biasanya ada WASD-nya. Jadinya mau gimana lagi, pakai itu loh. Saya today sini lagi dong. Violet violence, sering mati di sini aku. Paling benci ini stage, bikin kita mati. Apalagi kalau di udah aku bilang ya ngered lagi dong. Ya sudah, kita ganti server dulu ya guys. Oke, kita ganti server. Bentar ya. So guys, kita sudah ganti server ya karena susah bagi aku. Ada Violet Violence itu sebenarnya aku bisa, cuman aku ya kadang-kadang nggak bisa. Lagi nggak mood soalnya sekarang, tapi bisa main lah. Oke, gampang. Ya ini lagi dong. Ya. Tapi ini lumayan easy. Coba kalian komen di bawah berapa kali aku mati di server yang user yang baru ini, bukan yang tadi. Komen ya langsung, pasti kalian udah tahu lah. Paling satu doang, jangan bilang satu karena dua pun aku belum. Oke, kalian pasti udah tau lah. Ini aku level 29, oh my god. Besok kita akan buat video tentang menuju level 30. Karena sekarang aku level 29. Karena tadi aku ngebeat Tower of Hell. Bukan The Tower of Hell, kalau The Tower of Hell mah aku udah pastinya dapet halo. Kalau ini lebih special guys. No, rainbow halo, oh my god. Ini mah beli. Let's go. Tumben aku nggak pakai ladder flip. Ide ladder flipnya itu dari ya user lagi guys. Inspiring lah. Oh my god, masih jatuh di sini. New fancy.
gini. Aku punya banyak friend request, guys. Ya, banyak friend request. Oke, guys. Oke, nice. Ya, termasuk dari fans YouTube, fans YouTube. Jadi fans aku sendiri banyak banget. Padahal aku tinggal 20 orang lagi, aku rasa 80. Sebenarnya itu udah max bagi aku. Itu cuma buat minimalis ya, minimalisan lah. Jangan full banget gitu sama temen. Maksudnya jangan terlalu full dengan ini circuitnya bikin. Padahal ini pendek loh, tapi kelihatannya saya jauh. Jangan full semua temen gitu, guys. Jadi kalian kayak orang yang punya banyak friend itu, tapi friendnya gimana dulu? Friendnya, type-nya gimana? Itu emang bener kamu friend? Atau cuman friend-friendan doang kayak noob? Orang noob punya teman yang punya robak itu ya wajar lah. Karena punya teman yang berobak itu sungguh gampang, tinggal sesuaikan skill Anda saja. Contohnya saya skillnya di Tower of Hell ini, Tower Menraka. Sebenarnya dulu aku tuh rage di Tower of Hell ini. Waktu aku pemula-pemula itu aku sangat rage sekali, marah. Dan akhirnya aku bisa jadi pro sekali macam sekarang. BTW orang Indonesia ada yang sudah sampai level 100, gila. Ya karena dia sudah main lama. Namanya Atas Kira Roblox. Dia pemain Toroko paling lama di Roblox. Oke, ini adalah permainan yang sangat. Tapi enggak. Ya, jatuh dong. Ih. Ya, jadi pesan saya gitu. Oke. Kita tunggu servernya ganti ya. Oke, kita langsung saja. Cip. Yo guys. Jadi tadi kita sudah skip. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol apa nih, guys? Ya, tentang Q&A. Itu aku belum pastiin ya. Tapi masih juga ada yang apa ya? Request duluan. Ya, nanti kalau udah Q&A aku kebalin. Jadi ya pertama-tama aku main Toro Sel ini yang ketemuin adalah ya pastinya Obi yang sangat susah, paling sangat susah. Dan aku berharap untuk lift game. Karena ya bosen begini tuh, tapi lama-kelamaan enggak gitu. Oh ya, ini ada shortcut, guys. Nyeot. Langsung saja. Shortcut itu berguna untuk easy way. Maksudnya apa ya? Skips gitu. Skips itu sangat penting, guys. Karena itu digunakan untuk rest biasanya. Rest sama teman atau sama ya. Misalnya S Viper dengan J Pixel atau enggak penting lift. Ya tadi aku jatuh. Yang bisa rage lah. Jatuh sedikit doang. Gak sakit kan, guys? Kalau sakit bilangin. Nice. Oke. Jadi stage ini adalah stage yang paling susah. Tapi deh. Ya enggak terlalu susah lah, guys. Cuma ada stage yang paling susah sekali bagi aku yaitu diantaranya itu apa ya, gak ada sih ya, guys. Yang paling susah dulu aku pernah ini loh, Twisted Belt. Kalau ini bukan Twisted Belt yang ada shit kesana, itu rata-rata bisa 50% berhasil dan 50% gagal. Karena itu sangat apa ya, guys,
tapi itu konsep dia selalu membuat kegagalan dan ketika. Nah ini ada shortcut. Nah good. Good boy. Iya. Ya ampun, gue ngajak ngomong. Nah itu shortcut guys. Dan ini pun shortcut. Shortcut ini sih gak terlalu susah guys. Kalian jangan bilang susah-susah terus. Nanti jadinya susah beneran. Nah gitu. Tadi itu aku ngomong rasanya kayak mau jatuh gitu guys. Kalau dulu aku waktu noob sekali itu aku pakainya ini lah. Waktu nonton bikin film aku pakai apa ya ini biar kesono ya. Aku kayaknya adalah orang nomor kedua Indonesia atau enggak ketiga pemain Indonesia terbaik di Torofel. Tapi sekarang aku lagi ngamut guys main Torofel itu. Aku mood itu biasanya kalau lagi apa ya, lagi tenang-tenang suasananya. Enggak kayak gini ya, aduh. Sekarang lagi ini ya. Tau gak kenapa guys? Karena aku keren kan? Oke. Complete tower. Oke, kita nanya-nanya lagi. Jadi aku sih tentang aku tuh. Ya tentang aku tuh, wajar lah. Yang pasti sudah tahu channel ini. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Oke, kita akan skip lagi ya. Karena aku masih mau main. Sebenarnya ini juga ada ini ya. Bisa jadi permainan. Lihat nih guys. Gede. Sama kayak di atas ini. Cuman ini lebih gede ya, apa sih? Jadi dia developer ada pengambilnya itu ngebuatnya itu apa ya, jadi terlalu besar. Nah kalau yang di bagian atas itu pas banget sama ini kita. Nah ini first person, tapi aku nggak suka first person guys karena aku nggak kenapa, aku sering gagal untuk menghadapi first person, jadi aku prefer beginilah untuk pro di PC atau nggak di laptop atau nggak di komputer lah. Nah sama aja namanya lah. Kamu tuh harus biasain. Pertama tidak gunakan ciplak dulu bagi aku, karena ciplak itu buat yang bagi pro ya. Kalian masih noob di komputer gunakan ciplak percuma saja dah. Nah mendingan kayak gini dulu. Nah terus dipakai kalau udah makin pro loh. Kalau masih noob ya. Oh ini udah langsung skip. Kita nggak usah langsung, kita langsung bicara saja ya. Ah males. Karena aku mau jatuh guys. Tapi kalau aku jatuh dari tower sih aku udah biasa. Karena aku nggak terlalu. What? No. Ya itu kalau aku lagi puzzle atau enggak apa. Oke, langsung aja kita main lagi. Dan untuk mensupport channel ini jangan lupa subscribe juga ya, guys. Oke, kita main lagi. Jadi oke. Ini shortcut-nya. Tidak ada shortcut sih. Kok aku bilang shortcut sih? Ini enggak ada. Kita bicara tentang shortcut lagi nih. Ya, shortcut. Shortcut itu digunakan tips. Sebenarnya aku punya banyak video tentang shortcut, tapi aku belum upload ya. Terakhir upload shortcut tentang shortcut itu waktu dulu. Aku di tengah-tengah aku bikin YouTube. Nah, itu aku bikin tentang shortcut. Nah, ini adalah stage aku waktu aku pertama-tama kali main Torofel nggak pakai muka ya, karena pakai muka itu ya bukan karena apa-apa ya guys ya, ini udah ada mukanya dan ini tangan aku, keren nggak? Oh my god, please don't. Nggak apa-apa ya guys, tadi aku kesel soalnya males gitu jatuh ya. Tadi aku bilang kan kalau jatuh biasa aja. Aku gini sih
Oke. Jadi ini aku belum bisa apa sih shortcut yang itu karena itu terlalu saya buat pro banget. Aku masih tahu banyak shortcut yang nggak bisa digunain orang para pro. Kalau para apa ya, para Slayer Tower of Hell itu dia itu udah bisa semua shortcut bahkan begini kesono semuanya, bahkan semua shortcut bisa dilakukan. Ya kalau orang seperti aku ini nggak semua shortcut aku bisa karena ya kemampuan skillnya aku belum tercapai penuh. Bedanya sekarang sama dulu skill aku itu memang jauh-jauh beda ya, karena aku banyak latihan di Tower of Hell. Btw gimana sih caranya aku pro? Ya kalian latihan-latihan terus lah. Nih kayak gini, kalian kalau baru noob pasti ngikutin Pinglet ke situ. Dia itu nge-edge, di edge. Kalau aku di seginin aja males jatuh. Dulu aku udah pernah di toh pro itu jauh banget. Jadi per segini itu aku sudah sampai sini dan tiba-tiba aku punya ngatraksi. Itu dulu aku udah pro ya. Terus aku ngatraksiin ini. Ngateng kan ini garisnya kurang tuh. Nah dia itu ngebonch. Pas ngebonchnya itu enggak tepat, malah kedorong ke bawah bukan malah ke atas. Kok made it top. Ada dua ngebug ya. Seperti biasa kita sering mainkan. Bisa guys, biasa. Bisa. Gak bisa. Tadi bisa loh. Nice. Ini juga ada shortcut guys. Jadi ya ini cara termudah. Nih. Nah, kalian itu bisa mati kalau di sini. Sebaiknya jangan gunakan shortcut ini. Bagi aku ini emang dulunya. Sekarang ini baru aku tahu. Aku tahu tiga hari yang lalu atau nggak dua hari yang lalu. Aku baru ketahuin shortcut ini. Sebenarnya aku udah tahu shortcut ini dari dulu banget. Waktu aku pertama main toh itu kapan ya? Waktu aku bikin video sama ya ampun, video sama teman aku ya Dimas ya, dan tidak ada quest lagi kan. Oke, kita skip tower saja yuk. Ya guys, lagi-lagi kita skip tower. Ya mau apa lagi sih yang tentang dibahas tentang aku tuh ya, kalian tahu ya, kebanyakan orang punya Robux itu apa ya, maksudnya begini, tidak kebanyakan orang punya Robux, yang punya Robux itu pro ya di hobi, karena banyak orang kelihatannya pro kalau di avatar. Nah, kalau di hobi malah dia noob sekali, noob seperti Nelbio. Tadi itu shortcut ya guys, kesini langsung. Nah ada shortcut sih ini kesini. Gak tau, lupa aku. Dulu aku pernah gunain shortcut itu. Berhasil terus. Sekarang aku gak berani karena aku pernah jatuh dari ketinggian. Bukan maksudnya ketinggian yang toh pro lah, bukan toh noob. Kalau toh noob itu biasanya ya nggak apa-apa lah. Bukan toh pro itu masih sekitaran noob sekarang, bagi sekarang. Kalau toh noob yang aku mainin ini ya nggak apa-apa, aku main yang noob kan. Emang nggak boleh guys. Ya karena aku cuma mau main dong, itu mau ngobrol sama kalian. Ya jadi tidak semua orang kelihatan pro di avatar tuh pro skill.
termasuk simulator game seperti Bakon Man Halpung. Oh, Batman Halpung! Wait, I see you. Oke, okay, nice. Oke, jadi kita akan buy some box. Kita dapat apa? Apa tadi? Tadi kita dapat apa, guys? Kok? Oh iya, kan kita mah. Kita dapat apa ya, guys? Yang tahu kita dapat apa, tulis di komentar. Oke, kita buy. Ah, aku suka ini. Gila, aku suka ini. Aku mau ini, mau. Blue. Aku suka blue. Ini blue kan? Ah, aku suka ini. Lah. Trailnya aku suka, guys. Sebenarnya aku enggak usah pakai kill per color. Karena kill per color itu enggak ada gunanya bagi aku. Mendingan kita seperti biasa saja. Nah, ini apa nih? Oh ya udah nih. Ini nih jadinya kalau aku pakai, aduh. Jadinya kita bisa kurang, aku kurang konten. Kalau kalian beda ya. Kalau aku tuh kurang konten kalau dengan warna-warna seperti itu. Dan jadinya nggak apal sama stage-stage yang sudah kita tak ketahui, jadinya kita lupa gitu, kadang-kadang ngecok atau nggak salah tau kan. Tapi itu nggak bermasalah sih, guys. Nyalain oke. Didik kok nggak mati, karena kalau kalian pro di hobi pasti kalian tahu lah kenapa masa ini nggak mati. Kita nggak mati ya karena kita ada di edge. Kita ada di edge ini loh maksudnya, guys, karena kita tuh ada di edge, tepi sini. Nah, di sini. Nah, ini tuh nggak ketutupan. Ini developernya ini ya, apa sih, bikin kayak gini. Kapan-kapan aku juga mau bikin Tower of Hell Stage lah, karena aku udah lama gak bikin game sekarang di Roblox Studio karena aku belum punya banyak cara untuk bikin clarity meme game aku ya. Itu aku sudah mencapai semua, dari semua game aku sudah mencapai 1000 visit. Ya udah kayak youtuber. Kayak bikin kedung kan punya. Kapan-kapan aku juga mau bikin hangout lah. Hangout. Boom light hangout. Boom light squad. Ua. Ah, aku lupa. Aduh. Males pakai WSD. Yes, kan dari video aku jadi cuma segini yang di apa ya, yang cuma di kita bahas ya, seperti kalian lihat aku punya link halo, ini ada halo. Oke, ya sudah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan thanks for watching, dan thanks for 1000 subscriber. I mean, okay. So yeah, bye.